Family Bumper. Jadi sama saya sudah ada Pak Arif, ini pemilik dari Honda CR-V ya Pak ya? CR-V. Nah, jadi saya mau mengulik sedikit tentang modifikasi yang mungkin Pak Arif ini sampaikan ke Pak Yohanes tadi. Mengenai tentang interior modifikasi mobil saya ini, saya minta ke Pak Yohanes sebagai owner pengerjaan apa interior, terutama dalam bahan MBTEC ini. Nah, jadi kita minta ke Pak Yohanes agar tampilan dalam ini nggak serupa dengan luar, maksudnya nggak begitu rame. Jadi kita sama Pak Aris, kita udah running kan, kita mau konsep interior itu yang bisa dipakai sehari-hari lah intinya. Walaupun nanti mobilnya misalnya udah eksteriornya udah nggak di stiker seperti ini lagi, ataupun nanti berubah warna menjadi apapun atau kembali ke warna orisinilnya putih, interior ini tetap bisa sesuai. Jadi kita pilih bahan dari MBTEC yang paling baru, yaitu Giorgio warna merah marun ini. Waktu Pak Yohanes meminta saya untuk memilih warna, saya jatuh cinta dengan warna ini, merah marun. Ya. Kita bikin satu warna, full, tidak ada kombinasi warna lain, karena warna ini saya dan Pak Aris merasa nyaman dengan warna ini, tidak terlalu terang banget dan tidak terlalu gelap banget. Nah, dan untuk motif, saya terus terang ke Pak Yohanes minta semacam ini, apa ya, bintang lah maksud saya kan, bintang. Nah, terus ditampakkan sama Pak Yohanes gambar-gambar berikut, termasuk yang ini. Nah, kira setelah ada banyak pilihan, pilihan ini ya, karena mungkin pengerjaan pun agak repot kan. Saya bilang ke Pak Yohanes, saya beri tantangan, bisa nggak ini? Nah, akhirnya begitu saya lihat hasilnya memuaskan. Kalau dari segi jahitan itu memang kita hasil dari searching di Google ya, kita cari-cari motif-motif apa yang dari website luar negeri itu yang kira-kira bisa kita adopsi yang belum banyak digunakan orang. Kalau seperti Diamond Stitch itu udah banyak digunakan orang, jadi kita gunakan jenis jahitan ini yang kalau kita lihat sepintas itu mirip batik, walaupun kalau kita lihat benar-benar itu ya memang bukan batik, tapi kalau dilihat sepintas nampak seperti batik gitu. Jadi kita memang cari motif yang tidak terlalu umum dan juga mungkin tidak mudah untuk ditiru oleh orang lain. Kalau benang pun memang kita sengaja pilih, jadi saat kita tadi milih bahan, saya juga udah cross-check dengan ketersediaan warna benang Serafil yang ada di pasaran, ini yang warnanya sama. Karena kita memang mau bikin, tadi seperti Pak Aris bilang, homogen, itu kita memang mau bikin satu warna. Sebenarnya bisa sih kita bikin seandainya warna dasar merah marun, benangnya warna hitam, kita bikin kontras. Tapi kita ngerasa nanti dilihat itu udah nggak elegan lagi. Kalau overall nih Mas, kalau misalnya pengerjaannya, ada kesulitan nggak? Mungkin kan salah satu kan Giorgio kan varian barunya Mas. Memang ini kita juga baru pasang, tapi jujur aja saat kita mengerjakan ini Giorgio itu nggak ada trouble sama sekali. Itu enak banget bahannya, enak banget kita untuk pakai di plafon itu nyaman banget, di pilar juga itu tekukannya enak, untuk steering juga itu enak banget. Jadi saya untuk sekarang sih saya merasa cocok banget pakai Giorgio ini. Kebetulan kan saya juga ada satu mobil lagi yang lain yang full sampai dashboard di luar mobil ini, itu juga nyaman banget bahan ini. Nah, kalau warna eksterior ini kita memang pilih dari warna stiker yang
paling eye-catching banget kalau dilihat di bawah sinar matahari kayak gini. Dan kita pilih warna ini nama bahannya memang namanya Mystic Chrome. Ini efek warnanya banyak. Warna dominannya memang biru, ungu, ada unsur pinknya juga. Pokoknya unik banget ini warna. Karena jadi kita pengen mobil ini kalau lagi jalan, siang ataupun malam, itu ya benar jadi pusat attention banget. Dan warna ini memang udah jadi pilihan kita lah. Kita berdua pun cocok. Warna asli mobilnya, oh ini lebih ke biru. Biru. Warna ini sebenarnya biru. Tapi kalau kita lihat sudut tertentu ada oranye dan ungunya. Jadi ini warna memang sesuai namanya lah, Mystic Chrome gitu loh. Ya. Saya sering nyetir itu sukanya yang kalem kan, yang enak gitu, yang mungkin dari tampilan luar pun lebih mewah gitu loh, Pak. Sekarang nih mobil memang dipakai tiap hari, Pak ya? Iya, tiap hari untuk personal. Nah, kira-kira setelah digunakan nih, Pak, setelah digunakan mungkin sama keluarga juga ada kesan mungkin dari tanggapan dari keluarga mungkin? Diganti gitu, Pak? Ada, Pak. Setelah kita rasakan mengemudi dan penumpang, kayaknya begitu nyalakan mobil AC nyala langsung menyerap dingin gitu, Pak. Oke, Pak Bos, jadi itu tadi bincang saya sama Pak Aris dan juga Pak Yanes, pemilik dan juga workshop dari Platinum Auto Care Banjarmasin. Sampai ketemu di depan MBT lainnya. Sampai jumpa.